menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Presiden jokowi Widodo akhirnya bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Kamis 30 Juni. Isu perdamaian menjadi topik utama dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Putin. Presiden Jokowi juga menyatakan siap untuk membantu komunikasi antara kedua negara dalam penyelesaian konflik. Pertemuan antara Presiden Jokowi dan Putin berlangsung di Kremlin. Dalam keterangan resminya, Jokowi mengatakan dirinya sudah menyampaikan pesan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk Putin. Tanya itu Presiden Jokowi juga menyatakan siap menjadi jembatan komunikasi antara Putin dengan Zelensky terkait konflik yang tengah berlangsung. Selain soal perdamaian, pertemuan kedua pemimpin negara ini juga membahas soal pangan dan juga pupuk. Kedua hal tersebut saat ini tengah menjadi isu krusial ibas konflik Rusia dan Ukraina. Pasalnya, distribusi Pangan dan pupuk menjadi terganggu dan berdampak pada negara-negara berkembang. Terkait hal ini, Presiden Putin menyatakan siap memberikan jaminan keamanan distribusi pangan dan pupuk dari Rusia ataupun Ukraina. Presiden Jokowi juga membahas soal kerjasama bilateral dengan Rusia di berbagai bidang seperti investasi, perdagangan, dan pariwisata. Presiden Jokowi berdekatkan keberadaan Indonesia dalam situasi ini tidak memiliki kepentingan apapun. Indonesia hanya ingin perang segera usai, dan distribusi pangan tak terganggu. Beberapa hal yang saya bahas dan saya sampaikan dalam pertemuan. Yang pertama bahwa isu perdamaian dan kemanusiaan selalu menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia. Konstitusi Indonesia mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah saya eh, melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow. Yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan di Kiev, e walaupun situasi saat ini masih sangat sulit, namun saya tetap menyampaikan bahwa penyelesaian damai penting untuk terus dikedepankan dan juga ruang-ruang dialog terus bisa dibuka. Saya telah menyampaikan. Pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin, dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara kedua pemimpin tersebut. Yang ketiga, saya tadi banyak berdiskusi dan menekankan bahwa pangan dan pupuk adalah masalah kemanusiaan, merupakan kepentingan masyarakat dunia. Dan ratusan juta orang terdampak dengan terganggunya rantai pasok pangan dan pupuk, terutama di negara-negara berkembang. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.